Seputar budaya tentang kali ini adalah Manggul Putra, lebih ke bincang budaya tentang sejarah berdirinya Manggul Putra, biografi Manggul Putra, dan asal usul berdirinya Manggul Putra. Terima kasih untuk dari Spiral atas kunjungannya ke Sanggar Manggala Putra. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang, dan bergabung kembali. Untuk sejarah berdirinya Manggala Putra itu relatif singkat sebenarnya. Ya, pada intinya Manggala Putra mengumpulkan anak-anak seni yang apa, yang vakum, yang apa, pada intinya mengumpulkan anak-anak yang jiwa seni untuk bergabung di Manggala Putra yang sudah lama vakum atau berhenti. Jadi kami tarik kembali, yaitu kita koordinasikan dengan nama dan tempat dan latihan itu di Dusun Klitik, Desa Gemunggung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Mas. Jadi lebih ke reuni wayang, wayang lawas nih, Pak. Ya betul, teman yang wayang-wayang lama. Yang baru juga ada sebagian. Kalau biografi Pak Ragil yang biasa dipanggil Pak Nyuwi, itu awal mula terjun ke seni dunia jaranan itu tahun berapa, Pak? Bisa diceritakan? Dari awalnya kami sebenarnya ya menggeluti di seni itu tahun 2013. Yang dulu pernah ikut di jaranan ya mana-mana. Nah, setelah itu kita bergabung lagi ke yang namanya Manggala Putra ini. Bapak kan latar belakang adalah seorang abdi negara, tentara nasional Indonesia atau TNI. Apa yang membuat Pak Ragil atau Pak Nyemi ini bisa tertarik di dunia seni? Bisa diceritakan? Ya, ini dari kantor juga mendukung untuk melestarikan budaya. Dari kantor Koramil 03 Locaret untuk mengembangkan dan membudidayakan juga budaya kuda kepang. Jadi agar tetap lestari di zaman ini, ya, Pak. Betul, kita tidak boleh meninggalkan budaya kita, yaitu Jawa Timur. Kalau secara filosofis, arti nama jaranan ini Manggala Putra itu mengandung arti apa, Pak? Untuk Manggala itu pimpinan atau prajurit, untuk putra itu anak. Jadi seorang pimpinan dan seorang anak, putranya anak. Jadi harapan dari nama Manggala Putra itu ke depannya gimana, Pak? Untuk ke depannya untuk Manggala Putra ya biar tumbuh berkembang dan tetap melestarikan budaya-budaya Jawi,
intinya itu, dan membesarkan kembali seni dan budaya. Jadi memperkenalkan kepada umum untuk lebih eksplor terhadap seni jaranan. Betul. Sebenarnya ya cuma apa itu, jaranan Nganjuk itu biar berdiri ya Pak. Berkembangnya semakin banyak dan melestarikan budaya Jawi. Salmonya berdirinya Manggulo Putra itu kan kumpulan wayang-wayang lawas yang dulu udah vakum, udah ikut. Sekarang saya tarik kembali. Jadi lebih ke kumpulan wayang-wayang lawas yang vakum. Iya, ya sebagian banyak yang baru, ya banyak lawas campur gitu ya. Kalau Mbak Imam sendiri terjun di dunia seni tahun berapa, Mbak? 2012. Itu pertama di jaran apa? Boleh disebutkan? Dulu pertama kali ikutnya di New Sri Jaya Putra, Sonageng, Sonokuwo. Pertama kali ikut jaranan. Terus selanjutnya? Ya selanjutnya ya kemana-mana ya. Kemana-mana? Iya. Akhirnya punya inisiatif sendiri, ngumpulin teman-teman yang udah vakum, akhirnya diajak mendirikan ini, Manggulo Putra ini. Sulitnya itu iya ya, kadang banyak keributan di waktu ada apa tuh, waktu di arena kadang penontonnya full, susah dikeluarin, banyak yang saya alami. Itu antisipasinya gimana? Ya itu kita nggak bantuan keamanan. Kan penonton ada yang tertib, ada yang nggak tertib, itu menyikapinya seperti apa? Ya kita kan bisa pasrahkan semua ke, untuk keamanan mas. Keamanan. Kita kan punya izin. Panitia ya, juga bisa, kan. Iya. Tim bapak keamanan. Ini bertempatan Selasa Kliwon. Iya benar, ini. Kliwon dan beberapa hari lagi. Ulang tahun Manggulo. Iya benar. Itu harapan kedepannya Manggulo Putra gimana, Mbak? Ya kedepannya Manggulo Putra semoga jaya selalu, diberi kelancaran di waktu pentas dimanapun tempat. Semoga Manggulo Putra kedepannya semakin baik. Mbak Imam kan selaku bopo di Manggulo. Iya. Pernah nggak Mbak diceritakan ada mungkin pengalaman yang susah dilupakan, atau mungkin ada pengalaman leluhur yang masuk ke barongan atau ke wayang lain atau ke jaran Gepang? Iya. Diceritakan secara lebih agak detail. Ya semua barang yang ada saya, yang di sini semua itu saya sakralkan semua. Penyakralannya dalam bentuk gimana, Pak? Satu itu tiron. Iya. Lahirnya Manggulo Putra itu dari Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Iya. Itu lebih ke penyucian alat. Iya. Pemberian sajian atau? Iya. Iya pokoknya. Setiap Selasa Kliwon, saya selaku wakilnya dan Manggulo Putra, saya sama bapaknya Mianto, tiap Selasa Kliwon tetap ngasih sesaji seperti ini. Di rutin? Rutin, iya. Selasa Kliwon rutin. Itu udah kewajiban. Kalau lebih ke hal mistis yang pernah Mbah Imam temui selama di Manggulo Putra, misal ada sajen yang nggak terpenuhi atau sajen yang kurang, ada efek yang pernah sampai temui? Ada itu ya, kalau sajen ada yang kurang itu kadang itu ya pasti ada kekurangan, kadang itu di arena itu hawa itu tidak biasanya.
kadang itu enggak nyaman kalau ada yang kurang. Mas pun sajen tuh satu ada yang kurang itu pasti ada. Tidak ada tanda-tandanya. Ada. Kalau lebih ke wayang, kalau wayang kesurupan itu gimana Pak? Kadang itu kalau wayang kesurupan kadang itu mencak sajen kalau ada yang kurang satu pun dia tuh ngerti apa yang dia inginkan tuh kalau dicari nggak ada dia pasti marah. Kebanyakan yang saya alami di Manggala Putra gitu kalau kadang itu ada yang kurang kayak suatu contoh kinangan itu kalau nggak ada satu kinangan tuh juga marah ya pernah satu contoh rokok kebu kelobot itu pernah lupa saya enggak bawa itu juga marah. Terus yang saya pernah alami gitu. Jadi saya itu setiap pentas itu enggak ada sajen pasti lengkap. Yang saya alami itu enggak pernah saya takut kalau ada yang kurang. Kalau Pak Nyamento itu ada hal tertentu yang Bapak lakukan bisa ritual pelaku sebelum pementasan, apalagi menjelang ulang tahun ini. Coba diceritakan Pak, lakune Bapak itu seperti apa? Untuk apa tadi namanya? Ritual lelaku. Oh, ritual lelaku. Ya. Kita biasanya tetap istilahnya orang Jawa itu pamitan. Pamitan gitu? Iya, tetap pamitan. Papat kiblat lima pancer. Jadi tetap pamitan, jadi Manggala Putra itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri, tidak ikut ke mana-mana, tidak. Jadi fokus Manggala Putra berdiri sendiri. Jadi di Manggala Putra ini Bapak lebih ke evaluasi ya? Setiap beberapa minggu sekali mengumpulkan semua anggota kayak ini tadi, lebih membahas ke performa sama evaluasi ke depan gimana? Pada intinya di Manggala Putra setiap selesai pentas pasti ada kumpulan dan evaluasi mana yang kurang pas dan mana yang ini ke depan biar tidak diulang lagi. Terlanjut. Pasti itu. Jadi belajar dari kurangnya apa? Ya betul, kurangnya apa, terus dari segi wayang, dari popo, dari semua dikoreksi. Jadi di Manggala Putra kekeluargaan cukup kental sekali, saling mengingatkan kalau ada yang salah kurang ini, saling diingatkan gitu. Terus terkait pementasan di tempat mana kemarin Pak, yang kan kemarin katanya nggak ada jaranan yang berani main di situ loh Mas. Di Manggala Putra sono Man, itu nama desanya Brambang Dungsari. Dungsari, yeah. Dungsari itu Prambon. Enggak perbatasan kan? Iya Pak. Ngelawak. Ya itu. Mitosnya kan nggak ada jaranan yang berani di situ. Apakah itu karena suatu pantangan atau memang ada sajen yang harus dipenuhi karena berat atau gimana Pak? Saya itu kalau Manggala Putra itu sangat penasaran sekali. Kenapa jaranan-jaranan yang lain tidak berani main di tempat situ apa di desa itu? Jadi Manggala Putra dideteksi ke sana. Jadi sebenarnya ada apa kan di desa itu? Jadi Manggala Putra untuk tempat-tempat yang gimana yang rawan yang ini itu yang mitosnya gawat itu Manggala Putra tidak akan pernah mundur, bahkan minta dicarikan lagi yang lebih gawat. Lebih gawat lagi. Nanti Manggala Putra tetap datang ke sana. Bukan sombong kan? Bukan sombong. Jadi karena di situ ya karena kurang komunikasinya sama ya penguasa. Ya, tempat dan ininya di situ. Nanti
untuk Manggala Putra insya Allah bisa dikomunikasikan dan diperbolehkan, boleh katanya. Jadi sebelum pentas kami ke sana, kami komunikasikan, itu boleh. Dan mintanya ya dirawat, jadi tempat itu kotor, dibuang ini kotoran sapi, jadi minta tolong dibersihkan aja, itu jadi aja. Muri-muri gitu, Pak. Ya, tempatnya itu ada punden, kayak punden, ya itu pesannya itu. Kalau Pak Nyamianto sendiri sebelum pentas kan biasanya melaku ritual, misal mendoakan sound system, terus datang ke Pedhanyangan sampai seluruh wayang didoakan. Itu ada nggak Pak, misal sing Mbah Ureksa atau Mbah Danyangnya itu mungkin memberikan wisik kepada jenengan lewat wayang atau lewat wisik atau lewat mungkin suasana dan waktunya? Kami ini sebelum pentas tuh biasanya ya dari keluarga besar atau grupnya Manggala, termasuk sound system itu di dalamnya Manggala Putra. Jadi sound system juga cakupan ya? Iya, termasuk. Karena kalau nggak ada sound system ya nggak bisa bunyi ya. Nanti gitu. Kan di sound system biasanya kan ada sajen. Ya. Pernah nggak Pak selama Bapak nyemplung di dunia seni, sajennya kurang, sound systemnya mati mendadak, cara aneh gitu? Untuk sementara kalau Manggala Putra belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi ya. Bapak selalu antisipasi ya? Ya pasti, terjadi, ya? Pasti sebelum ya, terjadi, hujan. Termasuk hujan, termasuk ini, nah, sound system biar nggak ada kendala gitu. Tanggal 27 itu kan ulang tahun ke-1, 1 tahun berdirinya Manggala. Itu apa Pak yang akan dipertunjukkan, yang dipertontonkan? Kan harusnya kalau ulang tahun kan harusnya ada hal spesial ya Pak? Mungkin. Ya, kebetulan nanti ulang tahun Manggala tepat pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Itu kegiatannya seperti biasa, kita selamatan, ucap syukur kita sudah diberi apa umur yang 1 tahun perjalanannya Manggala Putra. Jadi pentas seperti biasa, jadi pagi selamatan aja, duduk syukur, sama habis sholat Jumat nanti kita ada pertunjukan Kuda Kepang dan selanjutnya. Kalau pas itu Pak, waktu pementasan, kode apa yang diberi Simba Ureksa untuk jenengan dan kawan-kawan Manggala untuk direstui atau enggak? Gini. Enggak semua orang bisa. Iya. Yeah. Enggak semua ini. Pada intinya Manggala Putra kalau mau pentas selalu pamit, intinya ke ini Mbah Ureksanya desa biasanya gitu, selalu pamit dan semoga pertunjukannya lancar, tidak ada gangguan suatu apapun gitu. Jadi tetap dari spiritualnya kita ke Mbah Danyangnya, terus dari keamanannya kita koordinasi sama 3 pilar, yaitu Pak Lurah, Babinsa, sama Babin Kamtimas. Pernah nggak Pak ada pesan dari Mbah Danyang mungkin lewat wayang atau lewat bopo? Pernah kan ada bopo Manggala yang kesurupan atau gimana Pak? Mbah Danyang itu yang Mbah Ureksa, ibarat leluhur. Biasanya kan kita sebelum dan sesudah pentas kan menjangkau beliau kan gitu. Pernah nggak Pak beliau itu menampakkan diri atau mungkin dalam pentas secara kasat mata atau non kasat mata? Ya pernah
di rumah ya pernah, tapi ya ini tadi malah ada yang minta ganti malah. Minta sajanya ini ganti yang baru malam ini. Lebih ke bisian atau bayangan itu gimana Pak? Itu pesan. Pesan ya? Pesan ya. Di pesan terus kadang istri pernah lihat semalam lihat ini, nah ya biarkan aja boleh. Itu kebanyakan istri yang sering terus kurangin lagi. Iya itu biasanya tahu dia, tapi tak bilang nggak apa-apa, itu nggak jahat aku. Itu ada sering ada, kadang ada wayang badut, ada yang lihat sesuatu di sini, ada pernah ada orangnya itu bisa diceritakan. Nggak nak diceritakan sampai nanti ya. Saya merinding ya Pak. Karena enggak ini, enggak sebaiknya. Itu ada. Jadi itu hal yang lumrah ya Pak. Karena kan jaranan, seni jaranan itu kalau masyarakat lihat kan lebih identik dengan seni yang mengandung magic, ya, yang mengandung betul. Gaib. Ya, itu betul. Pendapat Bapak gimana? Kan ya. Lebih ke ya. Belum sewu kalau masyarakat awam sebelum mengenal jaranan kan itu sama setan, itu sama setan. Ya. Perspektifnya kan begitu. Ya, betul. Itu gimana Pak tanggapan ini? Tanggapan saya ya, kita boleh percaya dan tidak, tapi di Manggolo sangat percaya lagi, sangat percaya bahwa di alam gaib itu ada, itu sangat percaya. Ada makhluk lain selain manusia. Ya, itu ada. Magisnya selama di Manggolo atau mungkin sebelum di Manggolo pernah diberi pesan oleh leluhur setempat terkait mungkin pesan seperti yang dibilang Pak Nyamianto tadi, misal di Gedung Sari bene minta dibersihin atau lebih menampakkan diri Pak. Ya itu benar sekali, sebelumnya sebelum pentas itu pernah ada orang bilang situ ndaknya yang bilang, ada yang bilang gawat, bilang pokoknya itu galak lah. Ternyata kalau, sih, kalau yang melanggar tetap pentas di situ ya, efek katanya ya ada efeknya ya, ya apa itu anggotanya ada yang fatal katanya gitu. Tapi ya alhamdulillah Manggolo Putra pentas di situ ya alhamdulillah lancar. Jadi setiap desa itu punya punjer sendiri-sendiri. Iya kadang. Dan setiap desa kan beda energinya. Iya. Kadang. Ini gimana, Pak? Kadang itu ada orang yang bilang, orang desa situ pernah bilang di sini pundernya macan, nggak boleh keluar macan. Kadang saya juga saya ikuti, kadang kalau saya anganan saya berani, ya saya keluar nih macan. Ada yang bilang di sini janyangnya ketek, enggak usah ngeluarin ketek. Kadang kalau terlalu rawan ya enggak saya keluarin, tapi kalau kiranya di hati itu yakin saya keluarin. Kita percaya diri, yakin, punya keyakinan. Berarti Manggolo itu berani ngambil resiko ya? Iya berani. Terkait semua resiko yang didapat. Dan kalau mayoritas orang sekarang kan nggak berani ambil resiko ya, gitu. Melanggar pantangan, tapi kalau saya itu ya percaya, yakin gitu aja. Jadi lebih ke kerentaknya hati ya? Iya. Semua itu punya keyakinan sendiri-sendiri Mas. Pesannya Pak, pesan yang disampaikan Pak Nyamianto mungkin ada pesan untuk generasi muda terhadap budaya peninggalan leluhur seperti salah satunya jaranan yang dibeluti Pak Nyamianto sekarang. Itu pesannya ke depan di era globalisasi yang serba canggih ini kan orang
jarang loh Pak. Apa sih jarang kan gitu. Orang lebih tertarik kepada dunia gadget, lebih ke smartphone, yeah, HP, laptop, yeah, laptop, PC dan lain-lain. Itu gimana Pak? Motivasi Bapak untuk tetap mempertahankan budaya nenek moyang seperti jaranan di tengah gempuran era globalisasi zaman itu. Iya. Ya. Untuk Manggolo Putra tetap saya harapkan tetap kompak, tetap menjunjung budaya terutama Jawa Timur, khususnya masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, terus selalu koordinasi sama jaranan-jaranan lain untuk kekompakan terus evaluasi, selalu koordinasi untuk memajukan budaya jaranan di Kota Nganjuk. Ya, untuk pesan untuk generasi muda, ya jangan tinggalkan budaya jaranan di Jawa Timur, khususnya Nganjuk. Tetap kita lestarikan terus untuk peninggalan, kita jaga peninggalan nenek moyang kita. Bisa disebutkan Pak, barongan Manggolo itu ada berapa ya Pak? Yang dimulai dari tertua Pak. Ada tertua yang satu, itu cikal bakalnya punya barongan itu yang pertama ini. Satu, dua, tiga. Tiga ya. Empat, lima kucingan, yang lain-lain mengikuti. Yang lain mengikuti. Jumlah total? Jumlah total 7 yang satu masih diperbaiki. 7. Kalau yang biasanya lebih sering dimasuki itu barang yang mana? Ini. Yang ini. Yang ada tali. Iya, itu. Yang dituakan. Dituakan ya. Yang dituakan. Kalau macam? Juga ada. Itu yang masuk itu tetap atau beda makhluk? Saya kira beda. Setiap tempat beda. Beda. Kalau yang penting yang satu itu, yang penting yang dituakan itu. Yang bisa diceritakan Pak, itu alat gong, bukan biasanya ada makhluk ada yang ngisi biasanya. Yang lebih sering masuk ke mana Pak? Kalau di kan biasanya gong kalau kita bicara medis, misal ada tuh Pak, misal yang nggak mau dipukul bunyinya keluar tapi nggak seperti anu. Yang kalau di Manggolo itu gimana? Kalau di Manggolo yang sering kadang agak rewel dikedik di gong totoknya itu. Kadang tuh suara itu bisa keras, kadang enggak seberapa kerasnya itu. Kadang tuh cuma gar-ger gitu aja. Gitu. Terus? Ya ya kadang itu saya lupa, kadang setiap pentas kan saya kasih apa? Cok bakal. Itu pernah enggak saya kasih. Itu suara itu di salon itu bunyinya beda kok, nggak bisa keras. Nggak sesuai yang sesuai ya. Ya kadang orang tuh sering ada kelalaian tuh sering. Kelalaian kan pas pentas kan banyak yang diurusin. Iya, nggak satu itu yang diurusin banyak. Kadang mikir wayang, mikir apa itu waktunya itu. Terus Pak Yami, terkait
jalanan kan organisasi, gimana Bapak tetap mengkoordinasi banyak orang, puluhan itu menjadi tetap satu kesatuan, menjadi tetap solid, ada solidaritas, tetap kompak selama satu tahun ini sampai menjelang ulang tahun ini. Itu upaya Bapak itu gimana koordinasinya? Ya, kita sering berkumpul, sering koordinasi, kalau bisa ya sekeluarganya, bukan hanya wayang, bukan hanya individu aja, jadi semua keluarganya boleh main ke sini, koordinasi apa main itu selalu koordinasi terus untuk menjaga kekompakan. Jadi kalau ada yang mungkin keliru kita benarkan, itu enggak apa-apa. Terakhir buat harapan kedepannya Manggolo. Ya, pesan terakhir saya ya, untuk Manggolo tetap jaya di Nusantara atau di Indonesia ini, selalu kompak dan kebersamaan di Manggolo Putra tetap terjaga.